6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Hari ini adik-adik, kita sudah ada di pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Jadi di subtema 4 ini kita belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Penasaran apa saja isi pembelajaran kita hari ini? Langsung saja kita ke materinya. Amati gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar ini kepada temanmu. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Lihat gambar yang pertama adik-adik. Di sini gambar lingkungannya sangat kotor. Tidak ada orang yang membersihkannya. Di sini ada gambar masyarakat sedang membersihkan lingkungannya. Jadi mana nih yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang kedua, karena mereka bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Yang pertama, apakah ini menunjukkan sikap rukun membantu orang yang jatuh dari sepeda? Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Gambar yang kedua, kerja bakti nih adik-adik. Apakah ini menunjukkan sikap rukun juga di masyarakat? Iya adik-adik. Gambar yang berikutnya, bermusyawarah, apakah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, kita beri tanda centang. Lalu gambar yang terakhir, apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tidak ya adik-adik ya, di sini menunjukkan sikap lingkungan ya, gambar lingkungan yang kotor. Berarti di sini tidak ada kerukunan di antara masyarakat yang ada, sehingga mereka tidak mau membersihkan lingkungan mereka yang kotor. Perhatikan gambar ini nih. Ada Udin, ada teman Udin juga. Ini cerita tentang apa ya adik-adik ya? Yuk kita simak ceritanya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari kedua anak ini, kira-kira kalian suka yang mana? Suka sikap Udin atau suka sikapnya si Badu nih? Ya, kalau Kak Citra pasti suka Udin karena dia menjaga kebersihan. Beda dengan Badu. Badu tidak suka menjaga kebersihan adik-adik. Kalau kita membuang sampah di dalam got, bisa jadi got kita akan mampet, akan tergenang nantinya, jadi bau. Bisa juga kalau banjir,
nanti menggenangi rumah kita. Saat hujan turun lebat karena gotnya atau selokannya mampet, akhirnya apa? Bisa tergenang dan terjadi banjir. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Ya, tadi tidak mau ah, seperti itu ya tadi yang diucapkan Udin. Jadi kalau kalian menolak sesuatu bisa dengan kata tidak. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Contoh nih, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Maaf, aku tidak bisa melihat Badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat penolakan. Nah, sekarang coba buatlah kalimat penolakan jika kamu yang pertama diajak untuk menyontek. Ayo, kalimat penolakannya bagaimana? Mungkin bisa seperti ini. Aku tidak mau mencontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Boleh seperti itu adik-adik. Terus kalimat penolakan jika kamu diajak bermain saat kamu akan pergi. Ya, kamu bisa menolak. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena aku akan pergi ke rumah nenek. Boleh seperti itu contohnya. Diajak mengambil barang temanmu. Bagaimana menolaknya? Ah, tidak mau ah. Mengambil barang milik orang lain itu kan perbuatan yang tidak baik. Itu namanya mencuri. Boleh seperti itu adik-adik. Amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, yuk kita urutkan adik-adik. Mana dulu gambar yang pertama nih? Dari gambar ini, ketiga gambar ini. Ya, gambar yang pertama adalah yang ini adik-adik. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, itu kata si Badu tadi ya, berdasarkan cerita tadi. Lalu yang kedua yang mana urutannya? Ya, yang kedua yang ini adik-adik. Si Udin menjawab, aku tidak mau Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu si Badu mengucapkan, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ini kalau diurutkan gambarnya menjadi sebuah cerita. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar bermacam-macam prakarya. Nah, ini ada gambar yang ditempeli dengan biji-bijian. Di situ kita lihat ada biji kacang hijau, kacang merah, kedelai hitam, ada jagung, ada beras. Nah, ini karya ini disebut dengan kolase. Nah, kolase sendiri adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan-bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi ini awalnya ada gambar, lalu ditempeli dengan biji-bijian yang berbeda-beda sehingga membentuk kolase seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan yang ini adik-adik.
Kalau ini hampir sama dengan tadi, Kak. Tapi adik-adik, ini berbeda. Kalau tadi dengan biji-bijian, itu biji-bijian kan bentuknya tidak beraturan. Kalau yang ini dari potongan-potongan kertas, bisa potongan-potongan keramik, bisa. Nah, karya ini disebut dengan mozaik. Mozaik itu pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Jadi ini berasal dari kepingan-kepingan atau sobekan-sobekan kertas juga bisa. Nah, itu bedanya kolase dan mozaik. Edo, Udin, dan Siti tadi juga membuat kolase. Nah, ini kolase mereka berbeda-beda. Pasangkan hasil karya dengan bahan alam, dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, kita lihat dulu ya, adik-adik ya. Yang gambar pertama. Ini ada biji-bijian, lem, pensil dan kertas gambar. Nah, karena di sini ada biji-bijian, berarti hasil akhirnya adalah yang ini ya. Yang ikan ini adalah kolase dari biji-bijian. Lalu yang berikutnya, alat dan bahannya ada lem, ada kertas gambar, nanti mungkin ada pensil, ada pasir, ada kulit kerang. Nah, ini hasil karya yang sesuai adalah yang ini nih. Ya. Lalu berikutnya di sini ada gunting, ada potongan daun, ada kertas, ada pensil, mungkin ada lem juga untuk menempelkan, maka hasil karyanya adalah yang ini. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Nah, di sini yang dibuat Udin adalah hasil karya yang ini. Alat dan bahan yang digunakan apa saja ya adik-adik ya? Nah, nanti kalau kalian ingin praktek di rumah, siapkan alat dan bahannya. Ini adalah kertas gambar. Nah, setelah kertas gambar, kalian sediakan pensil untuk menggambar polanya dulu. Lalu kita sediakan lem, daun kering, bisa daun kering ya. Lalu pensil warna untuk mewarnai latarnya, boleh krayon, boleh spidol juga. Ini hasil karya Udin dan alat bahan yang diperlukan. Lalu berikutnya adalah prakaryanya Siti. Prakaryanya Siti ini tadi membutuhkan alat dan bahan seperti ini. Ada kertas gambar, pensil, lem untuk menempelkan, pasir ya, yang digunakan adalah pasir tadi. Lalu kulit kerang, pensil warna, krayon, dan spidol. Lalu yang digunakan Edo. Nah, Edo menggunakan kertas gambar, pensil, lem, pasir, biji-bijian, itu bijinya seperti biji kacang hijau, kacang merah, beras, kedelai, jagung juga bisa adik-adik. Jadi ini adalah alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat kolase atau mozaik. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, di sini ada dua bilangan, yaitu 356 dan 344. Kita disuruh mencari jumlah dan selisih. Jumlah itu berarti kita menjumlahkannya. Kalau selisih berarti kita mengurangkannya. Yang pertama yang kita kerjakan adalah penjumlahannya dulu. Maka caranya 356 ditambah 344. Kita jumlahkan dulu dari satuannya. 6 ditambah 4 sama dengan berapa adik-adik? 6 tambah 4? 10. Lalu kita tulis angka 0. Kok angka 0, Kak? Terus satunya di mana? Satunya kita simpan di depan. Ya. Kita tuliskan di angka depannya. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 5. Ya, 1 ditambah 5, 6. Lalu ditambah 4, berapa? 6 ditambah 4, 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini.
satunya disimpan di atasnya sini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti jawabnya 700 untuk jumlahnya. Lalu kita cari selisihnya. Nah, selisih tadi dikurangi. Berarti 356 dikurangi 344. 6 dikurangi 4 sama dengan, ya, sama dengan 2. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah perlu kita tulis? Tidak, karena tidak ada lagi angka di depannya. Jadi jawabnya, selisihnya adalah 12. Kak Citra punya contoh lagi ya untuk mencari jumlah dan selisih. Sekarang ada angka 508 dan 192. Kita cari dulu jumlahnya. Ya, kalau jumlah berarti ditambahkan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis angka 0. Lalu satunya kita simpan di sini. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 9 sama dengan 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini, menyimpan angka 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti jumlahnya adalah 700. Lalu kita cari selisihnya. 508 dikurangi 192. 8 dikurangi 2 ada berapa adik-adik? Ya, 8 kurangi 2 sama dengan 6. 0 kurangi 9. Ayo, jangan langsung jawab 9 ya. 0 dikurangi 9 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam ke angka 5. Angka 5 dipinjam 1, maka sisanya 4. Lalu angka satunya kita taruh di sini nih. Jadi angka 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 316. Mudah ya adik-adik ya. Nah, demikian tadi pembelajaran 1 yang ada di subtema 4, tema yang pertama. Jadi kita sudah belajar banyak hal ya adik-adik ya. Kak Citra berharap kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Jangan lupa untuk komen ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.